اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. رؤاس بل ما قال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ahmad Saiful Ahram di channel Buka Bungkus, channel publikasi yang membahas, mereview, dan menilai setiap barang yang kami beli di toko online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Saat ini kita akan buka bungkus atau unboxing paketan speaker Quran dari Bung Gani, online shop dari Ciparai, Bandung. Speaker Quran ini saya beli dalam rangka menyambut kelahiran anak pertama saya yang insya Allah akan lahir di akhir bulan November atau awal bulan November. Mohon doanya ya teman ya. Mohon doanya ya teman-teman. Paketan kali ini saya menggunakan ekspedisi JNE reguler ya, JNE reguler. Dan memakan waktu 3 hari dari Ciparai Bandung ke Lampung Timur. Baiklah, kita mulai saja unboxing speaker Qur'annya. Kalau dari luar nampaknya ada kardusnya ya, ada kardusnya, terus ada bubble wrap-nya. Langsung aja kita cek aja lah, kita langsung aja. Segelnya masih bagus. Nah, ini dia paketannya ya. Susah ya. Semoga barangnya sesuai ekspektasi kita ya, memuaskan. Sehingga lebih tahan terhadap guncangan ketika dalam perjalanan. Nah, ini dia. Nah, kita lihat. Oh, masih sulit, masih sulit ya. Nah, kita gunting lagi aja. Ini mereknya Advance ya, sesuai. Kalau dari kotaknya sesuai dari deskripsi di toko online-nya. Coba kita buka dalamnya. Semoga sesuai ekspektasi kita. Oh ya. Di dalam ada USB untuk charge-nya ya, untuk ngecas, untuk mengisi dayanya. Kemudian ada micro SD karena untuk apa? Memori Qur'annya ya, ada kalau di deskripsi itu ada murotal, dua anak, dan ceramah-ceramah. Kemudian selain itu di dalamnya juga ada buku panduan. Nih buku panduannya. Nah, dan yang terakhir tentunya ada, oh masih ada, ini buku panduan dari perusahaannya ya. Dan tentunya ada yang kita tunggu-tunggu, speaker Qur'annya di sini. Nah, kalau dari luar masih bagus ya, aman semuanya, dari semua sisi nggak ada licet, kalau masih bagus. Nah, kemudian nanti akan kita lanjut tester untuk ketika dinyalakan. Oke, see you. Oke, kawan-kawan. Nah, dalam buku panduan di sini diminta untuk dicas pengisian pertama 3 jam ya. Nanti kita reviewnya setelah pengisian selesai. Untuk pertama kita review coba
bagaimana kondisi pengecasannya ya. Oke, kita lepas dulu kawatnya, kemudian oh ya ini lubangnya bagus ya, masih baik, tidak meliwat. Nah, kemudian karena tidak ada adaptornya, kita pakai adaptor HP. Coba. Nyala ya kawan-kawan ya. Nah, mungkin nanti setelah pengecasan 3 jam kita akan review bagaimana suaranya, kemudian ini isinya apa aja lah ya. Oke, akan kita lanjut nanti setelah selesai 3 jam. Halo guys, ini coba setelah baterainya penuh ya, kita coba ya. Ini coba kita hidupkan. Oke, tombol powernya berfungsi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna. Tombol powernya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk apa itu suaranya menggelegar ya, baik ya. Kemudian kita coba salah satu isi filenya. Muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Oke, bagus ya suaranya ya. Kemudian yang ini untuk yang micro SD-nya, yang nih coba kita keluarkan. Ini yang untuk micro SD bekerja dengan baik ya. Kemudian kita coba untuk yang Bluetooth. Kita coba, kita pindah modenya Bluetooth. Hidupkan dari HP. Connected. Oke, salah. Ini kayaknya udah. Coba ya. Coba. Ini ya, udah Bluetooth. Nyala di sini, kita coba. Saya kita coba. Oke, untuk Bluetooth juga bekerja dengan baik ya. Coba kita menggunakan injeksinya, kabel injek, coba. Kabel injek kita letakkan di sini, kemudian kita switch, kita ganti ke FM mode. Oh itu LINE mode. Kita kecilin dulu suaranya ya. Oke, coba kita setelkan ya, nyalakan ya. Nyambung ya, kerja dengan baik. Jadi itu mungkin untuk apa itu tutorial keseluruhannya. Untuk detailnya mungkin kita terlalu lama untuk kalau kita harus kita bahas sekarang, mungkin lain waktu di postingan yang lain kita apa dapat kita
review untuk detail isinya. Kita reviewnya untuk lain kali. Yang jelas untuk pengiriman ini dari Kiparai, overallnya baik, untuk baik itu pengiriman ekspedisinya, kemudian packingnya, dan respon penjualnya ya. Untuk scoringnya kita mungkin bisa rate 4 atau 5, bintang 4 atau bintang 5. Oke, mungkin itu saja. Kita bertemu di channel ini. Oke, mungkin itu saja. Jika bermanfaat, semoga bermanfaat ya ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa di like dan subscribe tentunya channel Buka Bungkus, agar channel ini dapat eksis terus ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.